Salam sehat dan sukacita saudara. Selamat tahun baru. Tapan Rohani tanggal 7 Januari 2022 ini terinspirasi dari Daniel 2 ayat 1 sampai 19 dan diberi judul Memohon Kasih Sayang Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan semesta langit dan bumi, kami memohon hikmat dan kebijaksanaanmu memenuhi hati kami. Agar kami dapat mengerti rahasia ilahi melalui sapaan rohani hari ini. Amin. Ada dua kebutuhan dalam teori kebutuhan Abraham Maslow yang dibutuhkan oleh Daniel dan sahabat-sahabatnya. Kebutuhan itu adalah kebutuhan rasa aman dan keamanan dan kebutuhan dikasihi, disayang. Kebutuhan inilah yang mendorong Daniel dan ketiga sahabatnya untuk datang kepada sumber keamanan, kubu pertahanan, tempat persembunyian, kota benteng yang kokoh dan teguh, yaitu Tuhan semesta alam. Bagaimana tidak, hidup mereka terancam jika tidak dapat memenuhi keinginan penguasa Babilonia, yaitu Raja Nebukadnezar. Datang kepada Tuhan adalah pilihan yang tepat, sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita jika kita memohon kepadanya. Selain sebagai tempat perlindungan, Tuhan yang dikenal oleh Daniel dan ketiga sahabatnya adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang rahmani dan yang rahimi, Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati bagi setiap umat yang berseru kepadanya setiap waktu, karena pengenalan inilah. Mereka memohon kasih sayang Allah. Tentu, permohonan yang demikian terasa mendesak, sebab Daniel dan ketiga sahabatnya pun dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan kepandaian tentang hikmat. Di satu sisi, hidup mereka dipertaruhkan. Di sisi lain, mereka diharapkan dapat menghapus kegelisahan raja ini, semakin membuktikan bahwa datang kepada Tuhan adalah pilihan yang tepat. Apa yang dilakukan oleh Daniel dan sahabatnya memohon kepada Tuhan yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan, sesungguhnya sedang menunjukkan. Bahwa tidak ada sesuatu yang baik yang tidak berasal dari Tuhan. Semua hanya karena anugerahnya. Semua hanya karena kebaikan hatinya. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Pengetahuan dan kepandaian akan hikmat pun datangnya dari Tuhan. Sikap iman dan pilihan keputusan Daniel dan sahabatnya layak kita contoh. Layak kita teladani. Terutama yang selalu menempatkan diri sebagai umat atau hamba yang tak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Yang selalu berkeyakinan bahwa harta dan kekayaan berasal dari Tuhan, bahwa kepandaian dan kepan kepintaran adalah semata anugerah Tuhan. Bahwa setiap kelimpahan yang kita miliki sumbernya dari Tuhan. Semangat iman yang demikian akan menuntun kita untuk senantiasa dan selalu mengharapkan kasih sayang Allah bahkan di saat keadaan hidup mencekam dan tercekam. Ingat Tuhan mengetahui setiap rahasia. Tuhan mengetahui akan hari esok, bahkan yang mengendalikan masa lalu kita dengan masa depan yang telah Ia siapkan. Jika hidup tampak terasa suram, mohonlah kasih sayang Tuhan. Jika merasa bahwa masa depan kita tak jelas dan tak menentu, ketuklah pintu belas kasihnya. Jika hidup kita terasa remuk dan hancur, berserulah pada Tuhan yang murah hati. Jika kita hidup seperti berada di jurang maut, gapailah kerahiman Allah dalam doa. Lakukanlah itu dengan gigih. Lakukanlah itu dengan iman, dengan harapan, dan dengan cinta. Tuhan sanggup menolong dan membebaskan kita dari maut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Untuk kebaikan hatimu. Untuk belas kasih-Mu. Untuk kemurahan hatimu yang selalu tersedia bagi kami di setiap musim kehidupan kami. Ingatkan kami selalu oleh Roh Tuhan agar terus mempercayai dan mengimani bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil. Anugerahkanlah kekuatan kepada kami agar kami selalu mengingatMu dalam segala situasi. Terpujilah Tuhan. Yang sungguh mengasihi kami dengan kasih sayang yang abadi, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.